Selamat malam. Paralimpiade Tokyo 2020 mencatatkan sejarah bagi Indonesia. Para atlet sukses membawa pulang 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ke-43, melesat jauh dibandingkan Paralimpiade Rio 2016 lalu. Saat itu Indonesia berada di peringkat ke-76 perolehan medali. Sebagai bentuk apresiasi, rasa hormat kami, dan terima kasih kepada para pahlawan olahraga, malam ini Rosie Special mengundang 9 atlet peraih medali di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Kita sambut Leani Ratri Oktila, peraih medali emas dan perak. Kalimatu Sadia, peraih medali emas. Hari Susanto, peraih medali emas. Ninengah Widiasih, peraih medali perak. Deva Andris Musti, peraih medali perak. Sabto Yogo Purnomo, peraih medali perunggu. David Jacobs, peraih medali perunggu. Suryo Nugroho, peraih medali perunggu. Dan Freddy Setiawan, peraih medali perunggu. Berkat kegigihan dan kerja keras mereka, Merah Putih dan lagu Indonesia Raya berkumandang di Paralimpiade Tokyo 2020. Inilah Rosie Special, totalitas tanpa batas.